Hey, gue Valentino Simanjuntak, biasa dikenal dengan Jebret dan Jedar. Ini starting 11 sepanjang masa versi gue. Penjaga gawang yang pertama adalah Hans van Broekelen. Penjaga gawang dari Belanda yang pada belum lahir tahun 88 nggak tahu kalau dia adalah penjaga gawang yang mampu untuk membawa Belanda juara Piala Eropa. Untuk pemain belakang, tentu saja pilihan gue ada pada Franco Baresi dan Billy Costacurta. Tapi pilihanku di sebelah kanan bukan Mauro Tassotti, tapi adalah pemain yang berasal dari tim musuh mereka tetapi kesayangan seorang pemegang saham di spot 1, yaitu Javier Zanetti. Kenapa dia? Karena ini orang gak kenal umur, gak kenal usia, tetapi memiliki kemampuan dalam fisik, kepemimpinan, dan juga pertahanan yang begitu luar biasa. Dan di sebelah kiri tentu kalau ada Baresi dan Costacurta, gak bisa enggak gue akan pilih seorang Paolo Maldini. Karena merupakan pemain yang karismatik, yang disiplin, dan setia. Kalau buat pemain tengah tentu ada Ahmad Bustomi, Ponari Astaman, dan juga seorang Bima Sakti. Tapi karena gue bilang itu conflict of interest, maka gue ganti nama-nama mereka menjadi nama-nama berikut ini. Yaitu Andrea Pirlo. Kenapa dia? Karena dia mampu memainkan peran yang namanya Fantatista. Dan satu lagi adalah orang yang dia peluk ketika mereka bertanding di final champion. Siapa lagi kalau bukan Xavi Hernandez. Dua pemain dengan visi yang begitu luar biasa dan ditopang oleh seorang Steven Gerrard. Pemain yang begitu keras, pemain yang begitu memiliki tendangan yang begitu aduhai, dan juga tentunya kepemimpinan yang luar biasa. Tiga di depan adalah yang kekinian tentu Lionel Messi. Kenapa Lionel Messi? Karena dia begitu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata sebagai seorang pesepak bola. Kemudian yang menemani seorang Messi di sebelah kanan bukan Ronaldo bos, tapi adalah Mark Overmars. Dan di tengah siapa lagi kalau bukan Michel Johan van Basten, atau yang dikenal dengan Marco van Basten. Ini tim gue. Mana tim lo?